Selamat datang. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan memaksa pohon alpukat untuk berbuah. Ya, pohon alpukat kali ini kita akan mencoba yang tumbuh langsung dari biji. Tosnya jalannya. Ya, cara yang digunakan adalah dengan mengupas kulit batangnya. Ya, seperti video sebelumnya. Caranya sama ya, kita kupas kulit batangnya. Dan untuk diketahui, pohon alpukat ini diameter batangnya sudah berukuran lebih dari 3 cm atau ya 3 cm lebih lah. Kemudian lebar kupasannya ini sekitar 3 cm atau sama dengan lebar atau sama dengan diameter batangnya. Kita kupas. Ya, setelah itu kita kerik ya kambiumnya, harus di sekeliling batangnya. Pada video sebelumnya dulu cara ini berhasil ya memaksa alpukat untuk berbuah. Namun dulu itu dipraktekkan pada alpukat yang hasil sambung ya. Nah, kali ini kita coba pada alpukat yang tumbuh langsung dari biji. Ya, selesai sudah caranya. Jadi caranya cukup mudah. Kita tinggal menunggu hasilnya nanti seperti apa. Ditunggu ya di video berikutnya. Ya, demikianlah video kali ini. Terima kasih.